kita kemarin terakhir melawan Persija, kami mendapatkan sebuah peristiwa yang unik di mana pelanggaran dilakukan oleh Andri Tani kepada pemain belakang kita, Lilis. Tentu yang menjadi pertanyaan saya khususnya itu, kenapa yang pertama wasit tidak melihat itu, dan saya berharap ada keadilan yang sama diberikan kepada Borneo, di mana saat kita melawan Bali kita mendapatkan sanksi setelah 4 kali pertandingan. Tadi saya melihat ada sidang komdis, tapi bukan membahas dalam situasi permainan. Justru yang dibahas masalah air mati dalam stadion. Saya ingin katakan dan pertegas hari ini bahwasannya komdis tidak punya nyali untuk menyidangkan hal-hal yang lain. Cari aman. Makanya saya dari awal mengatakan tidak layaknya mereka yang duduk di sana itu menjadi anggota komdis. Apalagi kontroversialnya komdis sekarang ini kayak malaikat, tidak bisa banding. Nah, ini kebodohan saya pikir dalam sepak bola kita hari ini, di mana sesuatu yang sifatnya sakral bagi saya selalu ditutup dengan kalimat putusan ini tidak bisa banding. Seperti teman-teman sudah ketahui bahwasannya putusan yang diberikan pada saat komdis, pada saat Borneo melawan Bali itu sangat-sangat merugikan kita, apalagi keluarnya 4 jam sebelum kick off dimulai. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman agar ini bisa menjadi penilaian tersendiri bagi masyarakat bola itu sendiri. A few minutes ago.